Sambut pekan keempat Liga 1 2021, penyerang Bali United, kami sangat siap. Bolasport.com, penyerang Bali United, Muhammad Rahmat, menjelaskan jika timnya berambisi meraih poin penuh pada pertandingan keempat melawan Persita. Bali United gagal meraih posisi puncak pada pekan ketiga Liga 1 2021. Bermain imbang melawan Persib, mereka harus puas berada di posisi kedua klasemen. Sehingga, pada pekan keempat Liga 1 2021 melawan Persita Tangerang, Bali United berambisi besar meraih kemenangan. Persiapan demi mengamankan 3 poin sudah dilaksanakan jelang pertandingan yang akan dilaksanakan di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 24 September 2021. Menatap laga melawan Persita, penyerang Bali United, Muhammad Rahmat, menjelaskan jika timnya sudah bersiap dengan maksimal. Waktu yang mepet. Menurutnya bukan masalah, selain itu timnya sedang dalam semangat tinggi meraih 3 poin. Kami seperti biasa telah melakukan persiapan dalam program latihan bersama tim, semua pemain sudah sangat siap menyambut pekan keempat nanti. Semoga kami bisa meraih 3 poin sebagai kemenangan tim, kata Rahmat dilansir bolasport.com dari laman klub. Rahmat juga memberikan pandangannya pada pemain asing yang baru memulai debut di Bali United, Eber Besa. Menurutnya, sang pemain memiliki pengalaman yang mumpuni. Masuk pada menit ke-54, Eber Besa bisa memberikan umpan terukur kepada Yabes Roni yang menghasilkan gol. Rahmat menilai, dari penampilan Eber Besa melawan Persib merupakan bukti bahwa dia adalah pemain berkualitas. Jika melihat tim yang pernah dibela Eber Besa, dapat disimpulkan bahwa dia pemain berkualitas, dia pernah bermain di kompetisi Liga Brasil dan Portugal serta Thailand, terbukti dari umpan yang diberikan kepada Yabes Roni menandakan dia pemain berkualitas milik Bali United, terangnya.